Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Papi Alia. Dan kali ini Papi mau membongkar update terbaru ya teman-teman ya. Kita kupas tuntas update terbaru game Dude Tap Wars-nya ya teman-teman. Dan kali ini kita sudah ada di versi V0.9.0.8A ya. Seperti apa ya teman-teman ya? Langsung saja kita masuk ya teman-teman. Sudah tidak sabar lagi aku guys. Kira-kira apa yang akan kita temukan di update terbaru kali ini ya teman-teman ya. Oke, sepertinya mulai nge-lag. Oh, berat sekali. Apa yang terjadi guys? Oh, sedikit lumayan nge-lag ya. Sedikit lumayan nge-lag ya teman-teman. Oke, tapi ya coba kita lompat-lompat. Aman. Kita keliling dulu samping rumah. Ding-ding-ding, ada sesuatu kah? Garasinya kosong. Apa ya teman-teman yang baru ya? Kita coba cari tahu dulu. Kita coba buka menu dan kita coba buka duber ya teman-teman. Oke, untuk dubernya sudah ada Dudekati ya, Dudekati atau mungkin dibilangnya Ducati. Ada The Uber Bus ya teman-teman ya, The Uber. Terus Hipwargini GT2, oh Bugi Chiron dan yang lain sudah ini ya. Yang lain sudah ada dari sananya ya teman-teman. Dan kita akan coba ya teman-teman untuk, wih apa ini? Mountain bike juga ada di sini ya. Ini motor gunung guys. Motor gunung, lalu apa lagi? Kayaknya banyak ini. Oh sudah habis kah? Ini terakhir satu lagi nih, nyempil nih ya. Rem car ya, rampek car ini nyempil di bawah ya teman-teman ya. Aku akan coba hidupkan paket dataku dan kita akan coba untuk memesan. Nah tadi ini kayaknya baru nih mobil terbangnya teman-teman. Wow, semuanya baru kayaknya guys, aku penasaran sekali guys. Kita akan coba untuk memanggil Dudekatinya ya teman-teman. Dan boom, syakawaka, inilah dia Dudekatinya ya teman-teman ya. Oh my god. Nah teman-temanku sekalian, ini adalah penampakan motor Dudekatinya ya. Loh, mau bangun, kenapa dia? Coba kita gas. Apakah langsung bangun? Oh harus digerakin dulu ya teman-teman ya, baru motor ini bisa bangun ya guys. Dan untuk motor Dudekatinya kalian bisa dapatkan di ini ya teman-teman ya, di menu Duber ya, yang ada di ponsel kalian. Wih ada tulisannya guys, Dude Sport. Ini sih GGWP guys. Let's go. Kita mundur dulu. Oke kita akan coba ya, kita akan coba berpetualang di video kali ini menggunakan Dudekati ya teman-teman ya. Nanti kita akan coba untuk motor-motor yang lainnya ya. Wow ini sih keren banget teman-teman. Oh my god, motornya kenceng banget guys. Dan nosnya itu keluar apinya banyak guys. Oh efek-efek nosnya keren banget. Wih, cuma sayang ya teman-teman ya, ada satu yang aku sayangkan, dia nggak ada tombol remnya ya, remnya untuk rem apa namanya, pakemnya nggak ada. Jadi kita ngeremnya pakai rem ini teman-teman ya, untuk mundur ya. Oke tapi tak apalah. Ini plat nomornya nggak ada ya, plat nomornya nggak ada. Oke lanjut lagi. Sebentar, kayaknya kita bakal boros menggunakan nos ya teman-teman. Aku akan coba cheat dulu. Iya boros. Nos forever. Masih bisa? Oke, bisa ya teman-teman ya. Cheatnya masih aktif. Oke, kita jalanin dulu. Wih langsung bangun. Sambil kita putar-putar, apakah kita menemukan sesuatu hal yang baru di Dude Tap Wars versi
terbarunya ya teman-teman ya, di update kali ini. Oke, aku akan coba tengok ke sini dulu. Kayaknya ada rumahnya, ada cerobong asap ini. Emang udah ada ya, aman ya. Keren banget guys ini motornya guys. Kita coba ya tampilan depannya guys ya, kalau pakai nos gimana. Wih, the real dude. Nabrak apa itu? Nabrak mobil. Keren asem. Orang lagi ngebut menghalangin jalan aja dia. Wow, perfect dude, ini baru motor dude guys. Kita akan coba ke taman, kita lihat-lihat di taman apakah ada yang baru. Oke, seperti tukang donat sudah mulai berjualan lagi ya. Untuk gerobak donat ada. Apalagi kira-kira yang lainnya. Coba apakah kita bisa bermain trampolin kali ini? Kayak ada yang gerak-gerak. Oh iya teman-teman, ada efeknya sekarang guys. Efek memantul gitu ya nih. Ada gerakan sedikit ya. Keren. Aku akan main pasir di sini. Waduh. Motor kemana? Bagus. Keren update terbarunya ya teman-teman. Oke, sekarang kemana lagi? Untuk di Duber. Tidak ada perubahan kayaknya ya, tapi nggak tahu di dalam gedungnya ya teman-teman ya. Mobilnya masih satu yang terparkir di sana. Kita cek ke sini dulu. Ini apa ini? Oke, masih ada motornya ya, ATV masih ada. Lalu, nah ini di update kemarin mobil pembabat rumput ini ya teman-teman ya. Ini ngebuk tuh kan, masih ngebuk ya teman-teman. Jadi kalau kita dari belakang nggak kelihatan saking gedenya ini mobil. Saking gedenya sampai menuhin layar, guys. Sekarang udah bisa nih. Agak mendingan ya, bisa digeser-geserin ya. Berarti kita pakai coba tampilan kamera. Nah, kamera depan ya. Wow. Kamera atas. Oh, aman ya. Oke. Kemana lagi nih teman-teman? Kira-kira untuk cek update terbarunya ya. Wah, kita dari tampilan drone keren banget guys, dude guys. Coba, kita cobain motor dude Kati ya kan, versi berkendara guys. Oh my god, ini sih keren banget guys. Berasa aku bawa motor GP guys. Wow, awas dude, mental. Aduh. Ya nyemplung ke laut. Ya. Hampir aja wasted. Oke, kita coba pakai tampilan drone. Wow, keren sekali. Awas dude, hati-hati dude. Oke teman-teman, seperti sudah mulai malam. Nanti kita akan coba cek lagi ya di video selanjutnya. Aku akan cobain mobil bus yang terbaru ya teman-teman ya, di video selanjutnya teman-temannya, untuk review motor baru dude Kati. Aku kira ini sudah the best ya, the best banget pokoknya ya teman-temannya. Ini sudah keren banget guys. Nah, tinggal secara keseluruhan mungkin kita akan cari tahu untuk kendaraan yang lainnya ya teman-teman ya. Ini efek apinya tuh keren banget guys. Aku suka banget teman-teman ya. Ini mengerikan sekali guys. Oke deh, kayaknya gitu aja teman-teman ya. Om Dude mau pamit dulu. Kita akan review lagi untuk kendaraan yang sudah diupdate di Dude TFWars ya teman-teman ya. Jangan lupa yang baru bergabung ya, untuk kasih like dulu video ini. Dan yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman ya. Kita akan lanjutkan lagi petualangan Om Dude di episode selanjutnya teman-teman. Sampai jumpa lagi, bye-bye. Kita akan keliling-keliling kota dulu nih, keliling-keliling gunung deng. Pakai motor Ducati ini guys, oh my god, kenceng banget guys. Aduh, ya Tuhan, ya mental. Astaga Dude, Allahu Akbar, ya Tuhan.